Oke, salam sejahtera ya semua, aku ucapkan. Dah lama juga aku tak buat apa-apa video, tak ada mood satu dengan kita PKP pun lagi. Jadi kebetulan lah aku pergi ke Kinokuniya ke SCC semalam. Aku dapatkan buku yang kau nampak ni tentang Illustrations 2 Plus. Yang mana ini artbook daripada Inu Takehiko. Siapa-siapa yang memang mengikuti peminat manga ke atau komik kan, memang terkenal lah dengan Slam Dunk. Okey, jadi aku pun dapatkan lah daripada Kinokuniya, store kat Surat kat sisi tu, yang mana ada 20% diskaun untuk buku ni dengan pembelian mana-mana item dalam satu bil. Okey, kau tengok ni. Ni dia punya muka depan. Dia ada apa orang panggil ni, obi kot. Okey. So, dekat depan ni ada tulis Inu Takehiko Illustrations, the second collection of top quality Slam Dunk illustrations following the first installment of Inu Takehiko Illustrations. Okay. Yang mana dalam buku ni ada lebih 130 ilustrasi daripada Inu Takehiko ni, termasuk sketch dan juga ilustrasi yang belum pernah dikeluarkan. Yang mana ada tulis sini compile for the first time ever, dan juga featuring 14 new exclusive drawings, yang mana dia ada 14 lukisan yang eksklusif untuk artbook ni, yang ada yang berwarna dan juga hitam, gambar hitam putih lah. So selain itu juga kat sini ada tulis first edition exclusive bonus, a special cover illustration postcard printed on a large card. So ni kalau siapa-siapa yang beli first edition ni, dia dapat postcard special lah kan. Okay. So aku tak masa aku ni lah buat minyak bungkus unwrapping. Ini hardcover, tapi aku tak pasti sama ada version apa tu, version Jepun ni, apa tu version Jepun. So ini dia punya OP dia, keluarkan dulu. Dust cover, kita nak tengok ni. Okey, ni dia yang exclusive postcard tadi. Okey, quite nice, yang merupakan cover buku ni, muka depan dan muka belakang. Ini dia punya postcard. So seterusnya buku ni lah. Aku akan selak sikit bagi korang tengok. Kita cabut dulu dia punya dust cover ni untuk senang kita untuk selak dekat korang. Ya,
yang mana klasik belah-belah eastern sana lah, daripada kanan ke kiri. First stress hitam putih, macam kita tahu memang detail. So kertas dia akan glossy so, memang nice lah, dengan colour dia memang pop, memang menarik pada aku. Sesuai lah tapi siapa-siapa yang memang nak memang kumpul karya-karya daripada Ino Takahiko ni, mana dia pun juga buat satu manga Vagabond ataupun Jejak Kelana dalam bahasa Melayu kita. So boleh tengok, boleh mengamik memori, mengamik memori dalam remaja sama kanak-kanak kita. Color dia memang cantik dan memang sesuai lah dengan buku yang besar macam ni. Memang menarik lah, memang rasa berbaloi lah dengan harga dia. Harga dia aku tak nak announce kat sini lah, korang boleh tengok kat dalam website Kinokuniya kalau korang nak beli. Yang mana pada aku lebih murah berbanding kita beli online. Kinokuniya ni pun ada online lah, cuma kalau nak pada akulah sejujurnya, aku beli buku ni aku lebih suka beli, aku dapat tengok kan, aku nak tengok sama ada kulit dia bucu, dia ada branding ke. So lebih berhati lah, sebab sebelum ni pun aku rajin juga beli online kalau harga berpatutan. Tetapi bila sampai kulit bending tu semua kan. So ni dia, memang kualiti kertas dia pun memang tebal, dengan colour dia memang pop. Screen aku tak muat lah, boleh lah sikit-sikit kan, untuk aku bagi introduction secara kasar dengan artbook ni. Ni sketches dia, ini pada aku yang eksklusif buku ni, sketches daripada artis tu sendiri. Index, kalau boleh tengok kat sini, ilustrasi ni adalah cover untuk volume 5 Index atau Pulsari kan. Okay, so far itu saja yang boleh aku tunjukkan kat sini. Yang kat sini tu lah, first printing publish April 8, 2020. Okay, so pada aku yang memang minat, memang siapa peminat Sendang ataupun Innovator Kihiko ni, memang wajib dapatkan sebagai koleksi. So itu saja untuk hari ini. So harapkan je lah, kalau korang rajin nak subscribe, korang subscribe. Kalau korang tak nak pun, tak kisah pun. Ini more pada aku punya personal punya video lah, untuk aku tengok balik akan datang kan. Okey, itu saja. Terima kasih.